Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali bersama channel ini ya untuk memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait perkembangan maupun kondisi terkini ya Sirkuit Mandalika untuk mengadakan atau menggelar balapan MotoGP yang akan kita saksikan di bulan Oktober nanti. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertamanya Grand Prix of Indonesia akan menjual tiket MotoGP Mandalika 2023 dengan harga promo di ajang Astindo Travel Fair 2023. Ya, promo berlangsung dari 31 Agustus hingga 3 September 2023 ini, teman-teman. Ya, tentunya bisa langsung dibeli di Atrium Mall di Vic Avenue, Jakarta, teman-teman. Ya, PT MGPA Nusantara Jaya MGPA memberikan harga khusus tiket MotoGP Mandalika 2023 mulai dari harga Rp604.000 ya. Langkah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan ajang balap motor internasional di sirkuit Mandalika Lombok. Ya, tujuan kami tidak hanya membawa aksi balap MotoGP dan yang spektakuler ya, tetapi juga mendorong setiap individu untuk berkontribusi dan memajukan industri pariwisata di tanah air melalui semangat bangga berwisata di Indonesia, kata Direktur Utama MGPA Pak Priandi Satria. Ya, dan selain itu tidak hanya menawarkan tiket MotoGP Mandalika 2023 dengan harga khusus, ya masyarakat yang mengunjungi Astindo Travel Fair juga bisa mendapatkan beragam paket perjalanan eksklusif yang ditawarkan oleh Travel Agent. Ya, paket perjalanan yang ditawarkan secara khusus meliputi beragam fasilitas seperti akomodasi yang nyaman, kemudahan transportasi, dan berbagai layanan lainnya. Ya, selamat penyelenggaraan MotoGP dengan harga kompetitif ya, ujar Daswar Marpong, Presiden Direktur Diandra dan CEO selaku pihak penyelenggara. Luar biasa, teman-teman. Ya, untuk informasi selanjutnya juga ya, tentunya MotoGP Mandalika sendiri bakal dimainkan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023. Ya, ini akan menjadikan kedua kalinya Indonesia menyelenggarakan Grand Prix MotoGP. Sebelum Sirkuit Mandalika juga sudah menjadi tuan rumah WSBK pada awal Maret lalu, teman-teman. Ya, dan bisa kita lihat bersama-sama ya kondisi sirkuit Mandalika saat ini terus melakukan pembenahan terutama di area parkir di bagian sisi luar maupun untuk pemasangan di box culvert sistem drainase, dan pengerjaan-pengerjaan lainnya terus akan kita liput buat teman-teman semuanya. Tentunya kita akan terus memberikan informasi maupun kondisi terkini ya terkait kesiapan Sirkuit Mandalika untuk menyambut balapan yang akan kita saksikan bersama-sama nanti. Untuk itu tentunya tetap stay tune ya, tetap simak video ini. Kita akan lihat bagaimana kondisi di area sisi timur maupun di Bukit 360 dan begitu juga di ketinggian nanti ya, melihat kondisi Sirkuit Mandalika saat ini. Untuk itu mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi dan tetap stay tune, terus simak video ini. We'll be right back.